Hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel saya, channel YouTube Aneka Kue. Channel YouTube Dapurku Aneka Kue Nia Supriyati. Oke, mohon izin share kembali, saya akan kembali membuat sebuah bolu kukus ya. Oke, kita lanjut aja ke bahan-bahannya pemirsa ya. Ini ada gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kita menggunakan telur sebanyak 2 butir pemirsa ya. Kemudian ada pengembang kue atau SP sebanyak setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh. Kita menggunakan air putih sebanyak 150 ml dan minyak kelapa kita menggunakan sedikit aja ya, 50 ml pemirsa ya. Kemudian pewarna kita menggunakan dua warna ya, hijau dan pink ya, atau merah ros gitu ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Kita pecahkan telur satu persatu pemirsa ya. Kita akan mixer langsung ya. Oke. Akan masukkan bahan kering pemirsa ya, setengah sendok teh, baking powder kita gabung aja dengan tepung terigu ya. Tepung terigunya ini saya menggunakan 150 gram ya. Kita akan masukkan selang-seling dengan air putih ya. Oke, kita masukkan dulu air putihnya, ini sebanyak 150 ml pemirsa ya. Kita masukkan, kalau bisa diayak pemirsa ya, cuma saya nggak diayak. Oke, okay. Kemudian tepung terigu saya. Masukkan lagi air. Air tepung lagi. Air yang kita pergunakan hanya 100 ml. Oke. Ini masuk ya. Oke.
pakai 100 ml pemirsa ya. Oke, ini masih ada sisa 50 ml lagi. Kita, duh takutnya kegedor ya nih HP-nya. Oke. Kita masukkan susu SKM ya, setengah bungkus aja pemirsa ya, karena gula pasir tadi udah terlalu banyak pemirsa ya, takutnya kebanyakan atau terlalu manis lah begitu ya. Oke, kita mixer ya. Kita masukkan minyak kelapa ya, sebanyak 50 ml saja, jangan terlalu banyak juga sama ya, secukupnya aja. Iya, kita aduk pakai spatula begini pemirsa ya. Kita aduk balik seperti ini aja. Mudah pemirsa cara pembuatannya ya, tidak terlalu ribet begitu ya. Oke, kita akan masukkan ke dalam cetakannya, kita akan perlihatkan nanti hasilnya. Kita akan bagi beberapa bagian warnanya pemirsa ya. Lalu kita akan masukkan ke dalam kolos takar aja pemirsa ya. Kita bagi menjadi 4 tahap ya. Oke, kita pertama masukkan dulu warna pink atau merah rose lah begitu pemirsa ya. Merah rose. Kita kasih warna ya. Pemirsa, tempatnya berantakan. Oke, kita aduk rata ya. Ini selang-seling warnanya ya, merah rose, putih, hijau, dan putih kembali begitu ya. Cuma 3 warna yang kita pergunakan. Oke, kita akan masukkan ke dalam cetakan ya, yang udah kita sediakan. Berhubung tadi saya udah membuat bolu lapisnya ya, kita membuat lagi gitu pemirsa ya. Kita masukkan minyak kelapa dahulu ya ke dalam cetakan biar tidak lengket pemirsa. Oke. Oke, kita masukkan aja langsung ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini agak susah kalau pakai ini pemirsa ya. Jadi kurang terbawa ini. Kita ratakan. Oke. Nah, kita ratakan ya. Ini jangan memakai api yang terlalu panas pemirsa ya. Kecil tapi airnya mendidih ya. Jadi kukuslah sebelumnya ya. Nanti pas ini udah jadi adonannya tinggal masuk ke dalam panci ya. Oke, kita kukus dengan api yang kecil aja. Yang penting bolunya atau bolu kukusnya bisa matang merata ya. Oke, kita akan kukus
mohon maaf ya, loyangnya agak kotor karena tadi saya sudah membuat satu loyang. Kita membuat satu loyang lagi ya. Tonton terus sampai selesai dan terima kasih. Oke pemirsa, kita lihat ya, ini lapisan paling terakhir kita angkat ya. Kita akan keluarkan dari cetakan dan kita iris ya. Oke, tonton terus sampai selesai dan terima kasih. Oke pemirsa, ini udah saya angkat ya dari kompor. Kita akan keluarkan ya, perlahan-lahan aja ya pemirsa. Oke, kita lihatlah hasilnya seperti apalah begitu ya. Karena bahan-bahan yang kita pergunakan harus hati-hati pemirsa ya, harus selektif lah. Karena kan ini untuk dikonsumsi ya. Oke, ada pecah dikit apa-apa ya. Kita balikan. Seperti ini. Oke. Pelan-pelan aja pemirsa ya. Masih panas. Oke. Panas banget pemirsa ya. Ini plastiknya kita buka ya. Inilah hasilnya. Oke. Hasil kukusannya seperti ini ya. Tuh. Oke, kita akan iris ya. Kita bersihkan dahulu pinggirnya ya. Jangan sampai berantakan. Oke, kita akan perlihatkan nanti hasilnya saja ya. Dan terima kasih. Oke, pemirsa, inilah hasilnya ya. Kita potong menjadi 14 potong kue ya. Oke, ini udah saya iris pemirsa ya. Dengan warna, cuma 3 warna ya. Merah, pink, putih dan hijau ya, dengan 2 telur saja. Oke, cukup lembut bulunya ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini, semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa mohon bantuannya dengan cara di klik share, comment, like and subscribe-nya pemirsa ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya ya. Terima kasih.